Halo guys, jumpa lagi dengan Kereta Mini Indonesia. Ya, hari ini hari Sabtu, tanggal 10 bulan Juni 2017. Ini merupakan video tutorial tentang bagaimana cara pengecasan aki. Ya, silakan Mas Tono, pada Mas Tono dipersilakan. Nah, pertama-tama pasti dicolok ke listrik dulu ya. Bisa nggak Mas nggak dicolok ke listrik? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini dicolok ke listrik ya. Kemudian cara kedua. Power kita nyalakan dulu. Nah, ini powernya dinyalakan. 3. Nah, kemudian ini ada capit merah dan hitam nih. Apa bedanya nih, Mas? Nah, ini ada maksudnya. Kalau yang merah ini buat khusus flashlight. Tuh yang negatif. Positif yang merah. Positif. Oke, dicolok. Kalau yang hitam. Yang hitam. Ini buat. Buat yang. Min. Yang negatif, yang min. Oke. Buat pengecasan aki 10 ampere. Iya, pengecasan aki 10 ampere kurang lebih berapa lama nih? Sekitar 2 jam setengah. Kurang lebih jam. Membutuhkan 2 jam setengah waktu pengecasan. Kalau yang 5 ampere, paling 1 jam setengah. 5 ampere paling 1 jam setengah. Oke. Oke, paling gitu aja ya. Nanti ditunggu ya. Selama berapa tadi? 10 ampere. Yang 10 ampere 2 jam. 2 jam. Yang 5 ampere 1 jam setengah. Yang 5 ampere, maksudnya 10 ampere aki 10 ampere. Ini aki 10 ampere nih, membutuhkan waktu 2 jam pengecasan. Kalau untuk aki yang 5 ampere hanya sekitar 1 jam setengah. Oke. Oke, Mas. Kasih. Ya, dicabut. Cabut.